Hai 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 Sobat Ijabah, kalian tahu nggak sih kalau Dr. Jane Goodall memiliki 5 fakta menarik yang ternyata bukan lagi menjadi sebuah rahasia umum loh. Jadi yuk simak video ini baik-baik. Yang pertama, menyukai hewan sejak kecil. Fakta pertama dari Dr. Jane, ternyata sejak kecil beliau sudah menyukai hewan. Rasa sukanya menjadi semakin banyak saat ayahnya memberikan mainan hewan simpanse yang diberi nama Jubil. Dari situ, Dr. Jane semakin penasaran tentang simpanse. Yang kedua, cinta terhadap kelestarian alam. Selain hewan, Dr. Jane juga peduli dan cinta untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Contohnya adalah di hutan Tanzania. Selanjutnya, meneliti simpanse di hutan Gombe. Dr. Jane sangat peduli terhadap seluruh fauna yang ada di dunia, terutama simpanse. Sehingga Dr. Jane meneliti kehidupan simpanse di alam liar, terutama di Taman Nasional Gombe yang terletak di Tanzania. Keempat, pendiri Jane Goodall Institute dan Root and Shoot. Pada tahun 1977, Dr. Jane mendirikan Jane Goodall Institute untuk mendukung penelitian simpanse di Gombe. Lalu pada tahun 1991, beliau membuat komunitas Roots and Shoots sebagai komunitas anak muda untuk menyelamatkan lingkungan. Lalu yang terakhir, mendedikasikan dirinya untuk konservasi dan penangkaran hewan. Meski usianya tidak muda lagi, namun Dr. Jane masih aktif keliling dunia untuk menginspirasi dan memberikan edukasi tentang konservasi hewan dan penangkaran hewan. Nah, dari penjelasan tersebut, sekarang kalian sudah menambah banyak pengetahuan kan mengenai Dr. Jane Goodall? Kalau begitu, ikutin terus video selanjutnya ya. Sebelum itu, like, subscribe, and share video ini supaya kalian gak ketinggalan video berikutnya. Stay tuned and see you!